Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku di Faisal Faisal. Di video kali ini teman-teman, aku akan bagi-bagi ID kepada kalian. Yang dimana teman-teman, aku akan membagikan ID hotel teman-teman. Yang dimana teman-teman, hotel ini dibuat oleh Lulu Animasi teman-teman ya. Katanya teman-teman ya, ada hotel The Break teman-teman. Langsung aja kita search dulu ID-nya teman-teman, atau bangunannya teman-teman. Soalnya bangunannya ini teman-teman enggak aku save teman-teman. Ini dia teman-teman bangunannya, Hotel The Great, dan lokasinya itu cukup dekat banget teman-teman, di dekat pantai. Oh ya, bagi kalian yang penasaran ID-nya, nanti teman-teman ya, ID-nya itu ada di tengah-tengah video ini. Jadi video ini jangan di skip teman-teman ya, agar kalian tahu, karena ID-nya itu teman-teman ada di bagian video inilah, entah di menit berapa itu teman-teman. Yang penting kalian harus tonton sampai habis teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman bangunannya teman-teman. Jadi bangunan ini, waduh, dibuat oleh Lulu Animasi teman-teman ya. Ini dia teman-teman, Hotel The Bears teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman kita review. Di bagian depan ini teman-teman ada bunga, dan juga ada pohon kelapa, dan ada taman-taman bunga juga teman-teman ya. Sakura, ayo ikut aku. Oke, di bagian bawah ini teman-teman ada tempat untuk pemakiran teman-teman. Ada, wah, berantakan semua ada ini teman-teman ya. Oke, di sini ada sepeda, dan di bagian bawah itu teman-teman ada tempat untuk pemandangan kolam teman-teman ya. Tapi kita akan mereviewnya nanti aja teman-teman ya. Kita langsung aja ke atas karena ini luas banget teman-teman. Oke, di bagian atas teman-teman, di bagian tempat kita masuk teman-teman ya, di sini ada tempat untuk meja makan teman-teman. Di sini disediain makanan teman-teman ya, dan di sini adalah tempat untuk kita bersantai makanan sambil melihat pemandangan indah teman-teman. Wah, keren banget teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman tempat pembelian tiketnya teman-teman ya, dan di sini ada laptop, ada kursi untuk kita menerima uang teman-teman ya. Di sini ada gambar bunga, ada leci, dan juga di sini ada tempat duduk untuk bersantai para tamu teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita ke lantai berikutnya, ke lantai 2 teman-teman. Di lantai 2 ini teman-teman ada sebuah piano teman-teman, tempat untuk bersantai teman-teman, ada rak buku juga, dan juga ada gambar wanita teman-teman ya, nggak tahu ini siapa. Dan ini dia teman-teman hotelnya teman-teman ya, ini hotel lantai 3 teman-teman ya. Dia sih seperti kamar, terus jendela juga teman-teman ya, menghadap ke depan teman-teman ya. Lihat teman-teman mobilnya. Oke, di sini adalah tempat lemari teman-teman. Langsung aja kita ke sebelahnya. Di sebelahnya itu teman-teman lebih lengkap lagi teman-teman, ada TV, ada tempat meja, dan di sini tempat pemandangan pantai teman-teman di bagian belakang teman-teman, dan tempat kita berjalan pun kelihatan teman-teman ya. Dan ini tempat tidurnya teman-teman mewah banget teman-teman, berlapis emas. Di sini ada juga tempat kamar mandi juga teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke lantai berikutnya atau ke bangunan satunya teman-teman. Ini kamar satu seperti biasa teman-teman, sederhana. Dan ini kamar dua seperti yang biasa, sama teman-teman ya. Langsung aja kita ke lantai berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, habis teman-teman, karena lantainya cuma dua lantai teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, sayang sekali teman-teman hotelnya cuma dua lantai, tapi nggak apa-apa. Langsung aja kita review di bagian bawahnya teman-teman ya. Ini kan bagian awalnya nih teman-teman. Langsung aja kita ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini teman-teman, seperti yang kita bilang teman-teman, di sini kayaknya tempat pemakiran mobil teman-teman ya. Dan di sini ada juga sepeda. Ayo kita naik teman-teman. Kita turun ke bawah. Oke, di bagian sini teman-teman nggak ada apa-apa teman-teman, kosong. Dan di sini teman-teman tempat bersantai teman-teman, tempat kita duduk bersantai teman-teman untuk para teman-teman. Dan di sini pun juga ada tempat untuk bersantai juga teman-teman ya. Dan di sini ada pesisir air, pantai yang indah. Oke, jadi seperti ini aja teman-teman bangunannya teman-teman, hotelnya. Jadi hotelnya itu simple banget teman-teman, cuman dua tingkat teman-temannya, dan di bawahnya pun juga ada bangunan lagi teman-teman. Jadi anggap baik bangunannya ini dua tingkat teman-teman ya. Oke, kita langsung aja naik ke atas. Oke, jadi seperti ini aja teman-teman bangunannya. Waduh, jatuh deh. Ya udahlah teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton channel aku, dan semoga kalian menemukan ID-nya teman-temannya, soalnya ID-nya ada di dalam video. Oke, ini dia teman-teman bangunan ID-nya. So kalau gitu teman-teman, see you next video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.